Hai adik-adik, hari ini Landak punya tugas nih. Landak harus mengambil barang-barang yang ada di hutan. Kira-kira barang apa saja ya adik-adik yang harus diambil oleh si Landak? Langkah si Landak terhenti nih karena dia melihat ada barang-barang yang harus diambilnya. Barang apakah itu? Ternyata ada buah stroberi yang berwarna merah ini. Yang kedua, ada daun berwarna hijau. Yang ketiga, ada buah jeruk berwarna orange. Si Landak melanjutkan perjalanan karena masih ada tugas yang harus diselesaikannya. Si Landak bahagia karena bisa jalan-jalan di hutan yang asri ini. Di tengah perjalanan, Landak langkahnya kembali terhenti karena melihat barang-barang yang harus diambilnya. Kira-kira barang apa lagi ya adik-adik? Ada yang tahu? Ternyata ada buah anggur yang harus diambilnya. Yang kedua, ada gambar yang berbentuk segitiga. Yuk, kita ambil barangnya. Kita letakkan dulu ya adik-adik. Selanjutnya, ada gambar kotak hadiah. Kita ambil kotak hadiahnya dulu ya. Lalu kita letakkan ke tempatnya. Yeay, alhamdulillah, misi yang kedua selesai juga. Landak kembali melanjutkan perjalanannya karena masih ada tugas yang harus diselesaikan. Ada yang bisa tebak barang apa lagi yang harus diambil oleh si Landak? Adik-adik di rumah, ada yang tahu gak apa? Landak berhenti lagi nih karena masih ada barang yang harus diambilnya. Barang pertama apa ya adik-adik? Oh, ternyata ada sayur wortel. Selanjutnya ada buah pepaya yang harus kita letakkan ke tempatnya. Kita letakkan dulu ya adik-adik. Selanjutnya apa lagi ya? Wah, ternyata ini yang harus kita letakkan ke tempatnya pula. Wah, terima kasih ya adik-adik. Tugasnya sudah selesai. Kini saatnya si Landak kembali melanjutkan perjalanan. Kita ambil lagi ya adik-adik barang yang harus diambil oleh si Landak. Barang apa ya? Ada yang tahu kira-kira barang apa yang harus diambilnya? Yuk kita bantuin si Landak lagi. Kita ambil barangnya. Kita letakkan dulu ya adik-adik barang yang sudah kita ambil dari bawah. Ya, sudah tepat. Kita lanjutkan lagi nih. Kita ambil dulu ya adik-adik barang, lalu kita letakkan ke tempatnya. Kurang satu lagi nih. Yuk bantuin si Landak untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, letakkan ke tempatnya. Wah, terima kasih ya adik-adik sudah bantuin Landak menyelesaikan tugasnya.